Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya Eri Restiana. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Tapi sebelum saya berkeliling, tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Baraya FHR yang selalu setia menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digampangkan dalam mencari rezekinya, serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, Baraya FHR, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Ciamis. Ini tepatnya berada di Kampung Nanggela, Curug 7. Ini masuk di desanya, saya lupa ini ya desa apa, cuman ini masuk di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, buat Baraya FHR yang penasaran, ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Oke, Baraya FHR, saya mulai nih ya perjalanan untuk menyusuri kawasan Curug 7 yang berada di Kampung Nanggela, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kawasan yang akan saya telusuri ini adalah kawasan Curug. Jadi di Kampung Nanggela sini sudah terkenal ya, banyak air terjun atau curug, dan dinamakan curug di sini itu adalah Curug 7. Jadi ada kurang lebih ada 7 curug yang berada di sini atau air terjun. Dan sekarang saya mulai berlanjut untuk menyusurinya. Nah, jadi saya tadi dari parkiran langsung belok ke arah sebelah kanan sini. Dan menurut informasi warga, selain curug di sini itu ada juga bumi perkemahan ya, Baraya. Dan ini kawasan seputarnya ini adalah kawasan hutan pinus. Masya Allah, jadi suasananya di sini memang adem ya, adem ayem. Oke, dan saya ngeliat banyak monyet ya. Jadi saya tadi agak kaget ini. Ternyata lagi ada monyet yang lagi bergelantungan cari makan. Nah, jadi sebelum saya menyusuri curugnya, bertujuannya saya pengen ngelihat dulu bumper ya atau bumi perkemahan yang berada di kawasan Curug 7 sini. Oke, Baraya. Ini di depan saya sudah melihat ada bangunan. Ada salah satu bangunan. Cuman saya gak tahu ini bangunan apa. Apakah rumah warga atau hanya gubuk atau hanya tempat istirahat ya? Karena di sini saya gak ngeliat ada petunjuk nih. Oh, kalau ini sepertinya ini adalah apa ya, toilet kayaknya ya. Oh iya, kalau ini kayaknya toilet. Nah, terus ke arah sini ini ada lapangan atau hamparan rumput, mungkin di sini ya. Nah, kawasan bumi perkemahannya. Cuman saya ngelihat suasananya, masya Allah, ini ajib banget ya. Kalau seandaikan Baraya FHR mau niat camping di sini, berkemah, pasti enak banget, karena ini di sebelahnya ini ada sungai kecil nih. Tuh. Airnya pun cukup jernih. Suasananya adem ayem pokoknya malah. Dan juga tidak begitu jauh juga ya dari parkiran. Oke.
Kita berlanjut, Pak Raya. Saya penasaran dengan salah satu bangunan di sana. Lihat, Pak Raya, ya. Jadi airnya ini, aduh, Masya Allah, jernih banget. Karena ini memang airnya langsung dari sumber mata air dari gunung. Coba lihat ke sana. Nah, untuk air terjunnya atau curugnya itu ke sebelah sana, Pak Raya. Di sana itu masih ada bukit tinggi, cukup tinggi, dan di sana ya arah curug itu. Jadi dari mulai curug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curug itu semuanya ada di atas sana, di atas hutan pinus ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita keburu untuk melihat curug-curug yang ada di sini. Dan saya ngelihat di seputaran sini, Masya Allah, betah banget ini. Jadi banyak banget bunga-bunga nih. Cuman saya gak tahu ini tanaman apa namanya, ya, bunga apa. Cuman saya ngelihatnya lucu. Ini bunganya merah-merah. Aduh. Oh, Baraya, ternyata ini yang ada di depan saya ini adalah warung, ya. Dan luar biasa, ya, ini ada warung di tengah hutan. Jadi maksudnya warung di tengah hutan ini bagi siapa saja yang berkunjung ke sini atau camping di sini, kemah di sini, mungkin warung sini bisa melayani, ya. Bisa melayani selama 24 jam. Coba lihat di sini aliran airnya ini. Oh, jadi sangat cocok banget, ya, buat camping di sini, kemah, berkemah, karena suasananya sangat-sangat strategis. Dan fasilitasnya pun kalau menurut saya ini udah cukup karena udah dekat dengan aliran air. Dan ini unik juga nih, ya. Ini apa ini, ya, maksudnya nih dibuatin seperti ini. Masya Allah. Ya, saya penasaran ke sini. Kita lanjut. Oh iya, Baraya. Jadi ini tuh warung, ya. Jadi warung ini siap melayani 24 jam kayaknya. Oh iya, benar. Cuman pas ke sini saya lagi tutup ini, ya, warungnya, sayang banget. Oke, dan oh iya, benar. Tuh, jadi ya di sini ada tulisan juga, Baraya, ya, kalau tutup Bapak, Ibu, adik-adik memerlukan tinggal telepon saja. Jadi di warung sini tuh tersedia nasi liwet. Oh, tuh, Baraya. Jadi benar, warung ini tuh melayani, Ji. Melayani mungkin 24 jam juga, ya. Jadi yang membutuhkan apa-apa tinggal telepon saja. Di situ nomornya sudah tertera. Masya Allah. Coba lihat, ya, seputarannya. Betah banget. Dan di sebelah sana saya ngelihat itu ada tulisan kiblat, ya. Ini tujuannya mungkin menunjukkan arah kiblat. Jadi arah kiblat itu ke sebelah sana, Maraya. Jadi di sinilah, ya, area bumi perkemahan Curug 7 itu. Oke, saya penasaran, pengen ngelihat dulu ke belakang sini ada apa saja. Cuman sayangnya ini pemilik warungnya lagi gak ada. Kalau ada kan kita bisa sambil jajan gitu. Ini ada pentungan juga, Baraya. Wah, mantap. Mantap-mantap pisan. Nah, terus kita ke sini. Oh, Masya Allah. Ah, edun banget. Jadi di sini disediakan tempat untuk berwudu, ya, untuk nyuci mungkin, ya, untuk mandi. Wah, pokoknya yang camping di sini benar-benar dimanjakan, ya. Selain dimanjakan oleh pemandangannya, dimanjakan juga, ya, dengan suasana sini. Duh, nih, saya udah langsung pengen nyebur aja, Baraya, ngelihat air di sini yang jernih banget. Jadi ini air mengalir, ya, 24 jam tanpa henti. Karena ini mau saya tutup juga gak ada kerannya ini. Waduh, waduh, waduh. Ini airnya langsung dari sumber mata air, Baraya. Masya Allah. Dan saya lihat ke atas. Tuh. Jadi bukitnya di sini itu cukup tinggi dan hutannya pun cukup lebat. Nah, jadi dari aliran ini itu mungkin air ini mengalir itu dari salah satu curug yang ada di sini. Jadi ke arah sana tuh.
Nah, ke arah video yang saya zoom di situ ada satu curug ya. Cuman saya nama-nama curugnya saya nggak tahu. Di sini yang jelas curug yang ada di sini itu ada 7 ya. Kurang lebih segitu, ada 7 curug. Oke. Saya mau ke sini dulu melihat seputarannya. Jadi kalau menurut saya strategis banget lah Baraya ya. Jika kalian pengen camping di sini, pengen berkemah, lihat panoramanya, edun pokoknya malah Cihuy itu, masya Allah. Tuh, jadi ini area untuk bumi perkemahannya nih ya, untuk pasang tenda, bikin tenda itu di sini. Seputarannya, aduh ya Allah, betah banget. Dan memang posisi warungnya ini berada di bawah pohon kersen ini ya. Cucok lah pokoknya mah Baraya, cucok banget ini mah. Nah, jadi untuk arah ke curug kita ada 2 jalur sebenarnya ya. Ada jalur lewat bumi perkemahan sini, ada juga yang jalurnya lewat ke arah sana tuh. Nah, nanti kita naik ke atas. Jadi kita akan bertemu dengan 7 curugnya ya, sana tuh. Jadi kita akan melewati hutan pinus ini Baraya ya. Cuman dikarenakan ini udah sore juga ya, jadi saya agak kebingungan ini. Apalagi kan di sini memang kawasan hutannya bisa dibilang kawasan hutannya cukup lebat juga. Jadi kalau udah sore begini saya agak ngeri-ngeri juga gitu Baraya. Jadi saya hanya bisa sampai di sini saja nih ya, di bumi perkemahannya. Baraya PR, jadi karena ini udah sore ya, jadi saya mohon maaf nih buat Baraya PR semua, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk melihat curug-curug yang ada di curug 7 sini ya. Mungkin saya perlihatkan hanya lewat cuplikan saja ya, curug-curug yang ada di sini, dan itu pun hanya sebagian gitu kan. Itu saya tidak bisa full ngevlog sampai ke curugnya karena memang ini udah sore, udah sekitar jam 3:30 sore ini ya. Jadi daripada nanti saya kemalaman ya sampai di curug, apalagi harus menyusuri sampai 7 curug, jadi mau gak mau saya harus kembali lagi ke parkiran nih Baraya. Dan juga saya tadinya itu mau jajan juga di warung, cuman warungnya sini nutup. Mau saya telepon pun kasihan juga ya, karena nanggung lah, cuman melayani buat saya dan kameramen doang berdua. Jadi mungkin dicukupkan segitu saja ya buat BPR video pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.